Kamu hitam manis. Kenapa senyum? Sampai mati, kamu boleh terus di terminal. Tapi jangan terus jadi tukang tagih uang jago ke supir angkot. Sewa satu lapak di pinggir dalam terminal dekat pintu keluar. Karena kamu hitam manis, saya kira kamu cocok jualan dodol Garut. Belum ada modal, Komandan. Contoh si Gobang, nabung. Siap, Komandan. Ceritanya kita sedang di dalam angkot. Nang, tugas kamu memonitor situasi dan kondisi di dalam angkot. Kalau sudah kondusif, kamu kasih kode ke saya yang akan menjadi eksekutor. Arman, ceritanya kamu korban. Terus saya akan beraksi seperti ini. Kamu sudah 3 kali disikat teman kamu sendiri. Untung kamu masih panjang umur. Belum kapok. Saya nggak punya pilihan, Kang. Harus punya. Jangan nanya ke saya apa. Kamu harus mikir. Sekarang saatnya praktek kerja lapangan. Murad. Siap, Komandan. Kalau anak kamu nanya, kamu kerja apa? Kamu jawab apa? Saya tahu. Kalau anak kamu nanya begitu, kamu gak bisa jawab. Itu juga persoalan saya. Kalaupun kita bisa menjawab, kita belum bisa menjawab dengan jujur. Belum ada jurus atau rumus yang bisa digunakan untuk memastikan angkot mana yang akan menghasilkan. Kita hanya bisa berharap pada keberuntungan. Kamu. Saya nggak mau nyebut nama panggilan kamu. Nama asli saya Firmansyah Pitra. Kamu habis minum apa? Biasa, Komandan. Buat apa? Sekedar buat menghangatkan suasana. Roma Irama pernah bicara dalam sebuah lagu. Minuman keras, miras, apapun namamu, tak akan kureguk lagi dan tak akan kuminum lagi walau setetes. Coba sekarang kamu bicara seperti Roma Irama. Minuman keras, miras, apapun namamu, tak akan kureguk lagi dan tak akan kuminum lagi walau setetes. Bagus. Itu janji kamu sama diri kamu sendiri. Siap, bos.